seperti ini dan aduh terbalik. Halo sob guys, kembali lagi dengan saya Ervan di channel Ervan 140 dan kali ini kita bakal mainin Minecraft lagi. Kita lanjutin yang kemarin, itu udah tempat kita udah ada di situ. Tempat kita mau bercocok tanam. Oke, dan kayaknya kita bakal lanjut aja. Kita bakal hancurin ini, teman-teman. Dan scope kita udah mau habis sepertinya. Dan setelah ini saya mau pulang dulu ke rumah. Setelah pulang ke rumah, kita mau buat cangkul, teman-teman. Setelah kita buat cangkul, lalu kita garap semua ini. Oke, setelah kita garap, nanti saya mungkin bakal cari domba dulu lagi untuk kita taruh tempat tidur di sini. Jadi kalau misalkan kita mau tidur, kita nggak perlu bolak-balik lagi karena sudah ada tempat tidur di sini. Oke, ini terakhir. Nah, kalau ini satu lagi bagus nggak ya? Kayaknya kita bakal buat infinite water lagi di sini, teman-teman. Jadi kita nggak perlu bolak-balik. Oke, kita ambil. Ini juga. Dan langsung aja kita taruh di sini dan di sini. Yeay. Oke, kita taruh dulu di sini. Di ujung dan di tengah dan di ujung sini lagi dan di sini. Yeay. Kalau kita ambil di sini bisa nggak? Oh, bisa. Berarti kita ambil dari sini aja, teman-teman, bisa. Oke, di ujung lagi. Dan ini satu lagi sepertinya. Yeay. Oke. Di ujung. Di ujung dan di sini. Oh, ada satu lagi. Wow, ini sepertinya udah mau hampir jadi, teman-teman. Tinggal kita cangkul dan kita cari bibitnya aja. Eh, bibitnya sudah ada. Tinggal kita cangkul lalu kita taruh bibitnya. Oke. Wow. Dan kita nanti bakal cari domba lagi, teman-teman. Setelah kita cari domba, kita taruh tempat tidur di sini. Jadi kalau kita misalkan pas malam di sini, kita nggak perlu bolak-balik lagi untuk tidur. Oke. Dan yeay, ini udah jadi dari sini. Oke, mungkin saya bakal balik aja dulu ke rumah, teman-teman. Saya bakal buat cangkulnya dan kita bakal balik lagi ke situ. Oke, kita udah sampai rumah. Ayam kita ada di dalam sepertinya. Apa ayam? Oke, kita mau ambil ini. Kita punya stick nggak sih? Oh, ini ada 54, lumayan. Oke, setelah itu kita bakal buat ini dia. Wow, lumayan. Mungkin kita bakal buat dua aja. Dan kita ini udah mau habis. Ini juga udah mau habis. Dan scope juga udah mau habis. Oke. Sepertinya cukup. Dan udah malam ternyata, teman-teman. Stone. Kita punya stone gak sih? Gak ada ya. Paling saya mau buat furniture lagi untuk di sana. Tapi lebih baik kita tidur. Oke, teman-teman, sudah pagi. Dan itu ayamnya ngikutin emaknya kayaknya. Dan dia naik ke atas sepertinya. Biar aja dia, orang dia nggak berak juga kalau di Minecraft. Kecuali di dunia nyata baru. Oke, mungkin nanti saya bakal buat ini pagar ke sana sama ke sana supaya ayamnya nggak lari. Untuk khusus tempat ayamnya. Oke, kita tutup. Dan kita kayaknya bakal mulai menanam, teman-teman. Kayaknya ini bakal, semoga bakal. Oh, di sini ada lagi nggak sih? Ah, nggak ada ya? Ya, nggak ada. Dan kita cuman punya 21, teman-teman. 21 itu nggak begitu banyak menurut saya. Kalau untuk seed itu kita butuh banyak. Oh, dan itu berdekatan ya. Mungkin kita bakal buat jalur aja nanti. Oke, dan kita nggak bisa lari karena kita kelaparan. Hop, naik. Yay.
Ya, ini dia. Langsung aja teman-teman, kita bakal cangkul di sini. Seperti ini. Ya, seperti ini benar. Yap. Lalu kita bakal kasih seed kita di sini. Wow. Semoga dia bakal tumbuh dengan baik, indah dan cermat ya. Kayak anak sekolahan aja cermat. Wow. Oke, kita taruh satu di sini aja. Oke, dan mungkin saya bakal cangkulin dulu semua ini tempatnya. Tapi kalau dicangkul duluan terus nggak dianu kemungkinan bakal jadi tanah. Mungkin biarkan aja dulu seperti ini. Biarkan dia tumbuh. Wow, sepertinya udah keren. Dan saya perasaan itu bisa deh. Ini kalau ditutup sebenarnya. Oh yes, bisa, tapi kalau seperti ini. Oke, kita hancurin. Dan kita coba seperti ini, seperti ini, seperti ini, dan aduh, salah lagi. Oh my god. Oke, untung dia udah kembali. Oke, kita ambil dulu. Yay. Nah, jadi kalau seperti ini kita nggak bakal jatuh-jatuh ke air, teman-teman. Mungkin kita bakal hancurin dulu itu. Oke, dan kita hancurin ini. Hop. Dan kita bakal tanam lagi. Mana kau bibit? Oh, ini dia. Aduh. Oke. Dan kita bakal taruh ini di sini. Aduh, jangan dibuka, salah. Seperti ini, dan sedikit lagi, dan ini terakhir. Yay. Nah, jadi kalau kita mau jalan, kita enak, teman-teman, nggak bakal tertindis-tindis air gini, nggak jatuh-jatuh. Ini penggunaannya seperti itu, lumayan banyak sih. Dan kalau di sini bisa nggak sih? Oh, bisa. Cuman karena tadi saya sepertinya salah aja naronya. Oke, seperti ini udah bagus, dan kayaknya kita bakal taruh juga, teman-teman, untuk yang di sini. Oke, dua, kurang dua lagi. Oke, kita bakal buat lagi. Dua puluh lumayan. Oke, kita buat dua aja, nggak apa-apa, nggak sebaik banyak. Di situ dan di sini. Yay. Wow, cantik udah, teman-teman. Oke, dan kayaknya kita bakal pulang dulu deh. Oke. Kita balik dulu ke rumah, teman-teman. Oh, kita bakal cari bibit di mana lagi ya? Saya juga bingung. Tapi kayaknya saya bakal nggak usah cari bibit dulu. Saya pengen perbaiki jembatan yang di rumah kita, mau saya percantik. Pokoknya saya mau perbagus jembatan di sana dan di sini, teman-teman. Oke. Di sini belum ada bibit yang tumbuh lagi sepertinya. Dan kita bakal pulang ke rumah kita yang cantik ini. Dan kayaknya saya jangan deh. Oh, saya kayaknya bakal bunuh diri aja, teman-teman. Karena saya kelaparan. Jadi saya lebih baik bunuh diri. Oke, dan saya akan mati. Dan gak mati, luar biasa. Oke. Mati. Gak mati juga, masih satu kali lagi. Dan pasti mati. Yeay, kita mati. Oke, ayam kita. Wow, ini kenapa mati nih? What the hell? Oke. Oke, kita bakal bakar satu lumayan. Oke, kita taruh di chest aja. Apa ayam? Dan ini barang-barang kita. Berhamburan sekali. Oke, yay. Oke, teman-teman, saya mau ambil kayu ini. Kayu seperti ini saya bakal ambil, teman-teman. Mungkin kayu 64 ini juga. Dirt ini kita taruh aja semua. Kayu
Kita punya kayu lagi nggak sih? Nggak ada ya, oke? Sisanya sisa kayu putih doang. Oke, ini nomor satu. Ini berapa? Dua. Oh, ini dua. Ini taruh sini. Ini tiga, empat, lima. Oke, sadis. Ini enam, tujuh, delapan, sembilan. Sip. Oke. Dan ini kita bakal hancurin lagi, teman-teman. Nah, jadi nanti di sini ini kita bakal buat seperti ini, teman-teman. Kalian lihatlah nanti pokoknya. Dan ini jembatannya mungkin nanti saya bakal perbaiki semua, termasuk yang tanah-tanah itu. Jadi agar kita lebih enak, teman-teman. Oke. Ini seperti ini. Yap, di sini. Dan di sini juga. Ini dua. Ini dua. Kayaknya nggak cukup deh kalau pakai kayu ini, karena kayu ini sedikit, teman-teman. Di sini mungkin kita bakal pakai kayu hitam aja nanti, tapi nggak untuk jembatan yang ini pastinya. Oke. Wow, bahaya sekali. Oh my god. Oke, pelan-pelan. Semoga tidak jatuh, karena kalau jatuh kita pasti mati, teman-teman. Oke. Ini juga. Ini juga, dan ini juga. Yay, masih ada satu lagi di situ, teman-teman. Oh, mungkin dari bawah aja ya. Oke, di sini satu, di sini satu, di sini satu. Oke, be careful. Di sini, di sini. Oke. Wow, dan cukup, teman-teman. Yay. Nah, seperti ini. Oke, kita masuk ke dalam dulu. Kita bakal buat pintu dulu lagi satu. Ayam ngapain lagi di atas itu? Oke, kita bakal buat pintu. Oke, dapatnya tiga, lumayan. Dan ini kita nggak pakai baju sepertinya. Oke, kita pakai dulu tameng kita. Sadis. Lalu saya pengen buat... Oh, ntar dulu ya. Oh, ini dia stick. Kita bakal buat buat pagar, teman-teman. Oh, salah lain. Oke. Seperti ini dan seperti ini. Kita ambil, dapat 42, lumayan. Oke. Nah. Nanti ini pagar. Oke. Dan pintunya kita bakal taruh di sini. Lalu kita hancurin dulu. Mana dirt? Oh, beda ya? Oh, beda, teman-teman. Berarti kita bakal hancurin aja nih biar sama. Yap, seperti ini, cantik. Dan setelah itu kita bakal taruh di sini seperti ini. Nah. Oke. Nah, seperti ini, teman-teman. Nah, kayak kalau kayak gini kan dia jadi kesannya bagus. Oke. Nanti saya pengen buat seperti ini di semua jembatan, teman-teman. Yang itu, yang di sana, pokoknya semua. Tapi kita bakal buat yang daerah sini aja dulu. Oke. Sudah lumayan. Kita bakal hancurin aja. Dan mungkin kalau kayak gini kita bisa taruh torchnya di pinggir-pinggirnya seperti ini, nggak masalah. Di sini, dan di sini, yay, wow, keren. Kita masih punya banyak torch, jadi nggak masalah. Oke, wow. Dan sudah malam, teman-teman. Dan kita punya 64. Ntar lu, kita coba masuk dulu ke dalam.
Kita sebenarnya di sini kayaknya kekurangan kayu, teman-teman. Oh, ini ada 62. 64 lumayan. Kalau kita buat tangga pakai ini gimana? Oh, beda warnanya. Oke, kita bakal buat tangga, teman-teman, di situ. Untuk di sini. Ini kita hancurin aja. Wow, dan kita harus hancurin ini sepertinya. Ini kayak gimana ini kalau kayak gini? Ntar lu, mungkin kita nggak usah pakai ini. Pintu nanti aja. Dan ayamnya kabur. Kamu jangan kabur, ayam. Oke, kamu kesana aja. Ayamnya kabur, bahaya. Oke. Nah, nanti kita taruh seperti ini. Seperti ini. Seperti ini, seperti ini. Dan aduh, terbalik. Oke. Dan kurang 4 seperti teman-teman. Oke. Kita bakal masuk ke dalam dulu lagi karena kita masih punya kayu hitam, masih punya, tenang aja teman-teman. Oke, 4. Ambil 8 aja. Dan kita kayaknya bakal buat pagar lagi, teman-teman. Seperti ini. Dan ini 2 dan kita ambil 24, lumayan. Oke. Kita kembali lagi dan ini tempat bunuh diri kita tadi, kita bakal hancurin nanti. Nah, kalau kayak gitu kan enak sudah kalau kita naik, teman-teman. Dan di sini, yey. Wow, udah keren lah pokoknya. Dan kita taruh pagar di sini. Jangan lupa. Dan yey. Ini di sini. Di sini kita hancurin ini. Oke. Ya, dia jatuh ke sana. Oke, seperti ini teman-teman. Kalau seperti ini jadi lebih aman dia. Lebih safety. Kita nggak bakal jatuh ke kanan. Sepertinya nggak cukup deh. Oh, cukup sepertinya. Nggak tahu, lihat aja. Kita hancurin ini. Yeay. Dan satu lagi. Oh, cukup teman-teman. Pas. Ini dan ini. Yeay. Wow, jembatan kita sudah jadi teman-teman. Tutup. Kita kasih torch di sini di 4. Oke. Dan di sini juga, jangan lupa. Wow. Di sini sepertinya. Wow, kita udah keren teman-teman tempat jembatan kita. Dan nanti saya bakal buat semuanya, mungkin ke sana juga. Ke sana juga semuanya kita buat. Jadi kita bisa bakal tarik domba dan lain-lain. Dan masalah pintu ini gimana ya? Kita masih punya nggak? Kalau seperti ini. Oke, dan kita bakal hancurin ini pintunya. Lalu kita taruh di sini. Dan ini di sini. Dan yeay, kita bisa keluar teman-teman. Wow, keren lah. Oke, dan saya mau hancurin ini. Oke, ini harus dihancurin ini. Biar rumah kita nggak terlihat jelek. Aduh, gimana ini? Oke, seperti kita harus naik lagi. Dirt, ini dia. Kita hancurin semua. Yeay. Wow. Wow, keren sudah teman-teman. Sepertinya rumah kita. Tinggal ayam ini nanti kita bakal kurung di situ. Tapi kita masih kekurangan kayu seperti teman-teman. Wow, ada lagi telur. Kita punya 4 telur. Kita coba pecahin. Eh, nanti deh, tunggu 8. Oh, ada lagi ini satu lumayan. Oke. Kayaknya mungkin segini aja untuk episode kali ini teman-teman. Kita bakal lanjutin di episode selanjutnya aja lagi.
Oke teman-teman, mungkin segini aja untuk episode kali ini. Kalau gitu jangan lupa like, share, komen, dan subscribe. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. See ya.